Wow, permainan paling rahasia di Roblox yang disembunyikan Roblox sendiri, guys. Baby udah menemukan game paling rahasia. Let's go, kita pecahkan. Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Dev. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby udah menemukan sebuah game yang disembunyikan sama Roblox, guys ya. Game paling rahasia cuy, gak ada yang tahu selain Baby Doll. Dan kalian nonton videonya Baby Doll kali ini, wah ini keren banget. Dan game ini katanya penuh dengan misteri, guys ya. Itu sebabnya Baby akan memecahkan game rahasia, paling rahasia, super duper rahasia yang disembunyikan sama Roblox. Oke guys, tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai videonya guys. Jadi ini dia game paling rahasia di Roblox guys ya. Dan game ini kayak game story gitu. Dan kita harus menemukan ending-ending rahasianya juga nih cuy. Oke, langsung aja Bibi akan mainkan. Bibi udah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini ada Arcupis. Oh, dia adalah noob dan Bibi punya pistol. Tenang aja noob, Bibi gak akan menyakitimu kok. Aduh, Bibi gak sengaja nembak dia guys. Maafkan aku noob. Oke, kita tembak lagi. Waduh, dia malah terlempar noob. Noob, maafkan Bibi, Bibi gak sengaja. Waduh, ini pistol juga main nembak-nembak masal guys ya. Bukan Bibi dah, beneran bukan Bibi dah yang nembak dia guys ya. Bibi gak sengaja nih. Oke, kita tembak lagi. Pem. Rasakan itu. Pala Baby Doll kill. Baby Doll mendapatkan ending kill the RR. Ya susah banget sih menyebutkan namanya. Kill the noob aja. Kita sebut dia noob aja guys. Oke, kita mendapatkan ending yang pertama. Itu tadi Baby Doll gak sengaja kill dia guys ya. Ini pistolnya nih. Masa nembaknya secara otomatis dan mengarah ke noob guys ya. Padahal kan Baby Doll gak berencana untuk menembak noob itu. Pembohong. Kau pembohong Baby Doll. Oh iya, ngomong-ngomong game ini single player guys. Jadi di sini gak ada mocil cuy. Cuma ada Baby Doll dan noob ini guys. Jadi kita main bareng dengan noob. Waduh, mocil pasti iri, pasti langsung nangis di pojokan, pasti langsung merajuk. Baby punya sahabat baru, dia gak pengen lagi main denganku. Pasti dia bakal langsung marah sih. Baby punya ide nih, karena mocil noob dan selalu kalah dalam permainan melawan Baby dia, dan selalu sombong gitu kan. Ngeselin banget tuh bocah. Gimana kalau kita anggap aja ini adalah si mocil yang gak imut dan selalu kalah dan noob tentunya ya. Baby puas banget ngejekin mocil di game ini. Kita anggap aja ini mocil guys ya, yang memiliki skin noob. Dan disitu kayak ada sebuah pintu guys. Oke, kita bisa masuk ke dalam. Kita bisa masuk ke dalam. Ada rahasianya di sini guys. Dan ini apa nih? Oke, di sini ada bulatan-bulatan gitu dan ini kayak bisa dipencet guys. Kita coba pencet dulu. Maksudnya apa nih? Kita coba pencet-pencet gini. Oke. Noob, apakah kau mengetahui rahasia ini noob? Noob, apakah kau mengetahuinya? Oh ya, bukan noob dia, mocil. Apakah kamu tahu, cil? Kamu kan biasa sok jago, sok pintar gitu. Cepat katakan, cil. Jadi tidak akan kudor kamu, cil. Gak canda. Dan di sini ada pindakan. Kita bisa mengendalikan mocil ini guys ya. Nah gitu dong, mocil bisa dikendalikan agar dia gak nakal dan jahil guys ya. Baby Doll punya ide nih. Biasanya kan mocil jahilin Baby Doll. Sekarang mocil yang berbadan noob ini akan kita kerjain. Kita akan masukkan dia ke dalam air ini. Airnya berubah. Siapa yang kau lakukan mocil? Apakah tubuhmu penuh dengan racun sehingga kamu meracuni sungai ini? Oke, kita coba masuk ke dalam air ini. Wow, lihat dunia ini guys, ini semua gara-gara mocil. Apa yang kau lakukan, Cil? Oke, Baby Doll melihat sesuatu di sana guys. Itu apaan ya? Cil, sini dulu, Cil. Sini. Kita akan panggil ya mocil guys ya. Sini, Cil, ini apaan? Oke, di sini ada ticks, collect ticks. Oke, kita coba ambil dulu. Biasanya ini seperti uang gitu ya. Oke, phone one ticks, you have one ticks. Oke, maksudnya apa nih? Apa kegunaannya guys? Biasanya sih berguna sesuatu. Kita coba lihat-lihat dulu. Gak ada yang aneh dari map ini. Sini, Cil, kita akan coba. Bentar lu. Cil, mocil, kau masuk ke dalam platform ini, Cil. Mocil, apa yang terjadi denganmu? Wow, mocil. Wow, kau menemukan tempat rahasia, mocil. Hebat banget. Tos dulu dong. Dengan sekali tembakan ya. Dan di situ ada tulisan start. Ini gunanya apa nih, Cil? Apa, Cil? Pencet aja. Yang bener nih, Cil. Apa, Cil? Beneran, pencet aja. Oke, kita coba pencet dan
dan apa tadi? Oh, Beyblade mendapatkan ending, guys. Ending stuck. Oh, nge-stuck game-nya ya. Ya ampun. Oke, guys, kita akan coba masukkan lagi mocil ke dalam air dan kita masuk ke dalam. Dan ini Beyblade kan langsung teleportasi gitu. Aneh banget ya. Oh, jadi kuncinya mocil dulu yang masuk ke dalam baru Beyblade bisa masuk juga, guys. Dan situ ada pintu tuh, Cil. Ayo, Cil, kita masuk ke dalam, Cil. Kita buka pintunya. Tok tok tok. Wow, mocil apa yang kau lakukan jadi ledakin dong. Dia punya kekuatan kayaknya ya. Oke, apakah ada sesuatu di sini? Oke. Di sini gak ada apa-apa. Kita masuk ke dalam sini, Cil. Sini, Cil. Tolong baby dan Cil. Baby gak bisa keluar. Oh, bisa keluar, guys ya. Dan itu apa? Napa gitu tombol? Kita coba tembak. Bisa gak? Kita coba tembak. Pem, 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 pem. Oke, gak bisa. Kalau dipencet, gak bisa juga ya. Masa gak ada apa-apa sih di sini? Oh, mungkin harus mocil dulu. Yang masuk ke dalam, guys. Kita coba dulu. Oke. Dan apa nih? Tempat apa nih, Cil? Ayo katakan, Cil. Kamu kan yang menemukannya, Cil. Apa, Cil? Kamu gak tahu ya? Ampun, mocil yang bener aja. Dia meninggal. Apakah Beyblade mendapatkan ending baru, guys? Ya, kita mendapatkan ending yang tadi, guys ya. Kill noob-nya. Oke, guys, Beyblade akan ngerjain mocil, guys ya. Kita akan coba suruh dia melewati jembatan ini, Cil. Bisa nggak kamu, Cil? Kita coba dulu. Ayo, Cil. Jangan takut, Cil. Jangan takut, Cil. Dia berhasil, guys. Tapi nggak seru kalau dia berhasil. Kita akan cemburin dia ke dalam air. Langsung berubah airnya. Kita cemburin lagi dia. Rasakan. Wow, airnya berubah menjadi hitam. Kita cemburin lagi. Oke, jadi putih, guys. Lulu, bisa berganti-ganti warna. Kita ceburin-ceburin terus. Apa kira-kira yang akan terjadi, guys? Wah, apa yang terjadi? Tiba-tiba teleport di sini dia. Dan Beyblade nggak bisa gerak. Oke, Cil, apa yang kau lakukan di sini, mocil? Kenapa Beyblade nggak bisa gerak? Apa kayak di ulah kamu, mocil? Cepat katakan, Cil. Cepat katakan. Kita dor-dor. Wah, dia bisa terbang, Cil. Wah, dia bisa terbang. Dan Beyblade nggak bisa gerak lagi. Ini apa yang terjadi, Cil? Maafkan Baby Doll, Cil. Kita akan kill mocil sebelum mocil kill Baby Doll. Oke, apakah Beyblade mendapatkan ending? Ya, nggak juga. Oke, kita coba masukkan noob ini ke dalam air. Warna ungu dan warna hitam. Kita cuma masuk ke dalam warna hitam. Dan kira-kira ada apa di area warna hitam ini? Di sana ada sesuatu. Baby Doll, lihat sini-sini, Cil. Ikuti Baby Doll, Cil. Dan di situ ada seseorang. Hei, kamu siapa? Cil, sini, Cil. Itu siapa, Cil? Apa, Cil? Itu sahabat kamu. Waduh, ngeremin banget wajahnya. Shopkeeper. Oh, dia penjual, guys. Dan di sini ada uangnya. Bisa kita ambil nggak? Tapi kita akan coba ngomong dengannya. Welcome to my shop. What would you like to buy? Water bottle, nothing. Oke, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa sih. Water bottle kita coba beli. Sorry, you need 5 more ticks to buy this. Oh, gitu. Oke, kita coba ambil uangnya. Dia kan gak lihat tapi wajahnya menyeramkan, guys, kayak iblis gitu. Oke, Beyblade mendapatkan uangnya lalu kita kabur. Ayo, Cil, 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 kabur, Cil, sebelum dia mengetahui kalau Beyblade mengambil uangnya. Ayo cepat, Cil, sini-sini ke Baby Doll. Dan kita akan coba naik ke atas, guys, ya. Tapi kira-kira mau coba. Di sini ada ticks lagi. Kita akan coba ambil. Oke, Beyblade dapat 2, guys. Dan ngomong-ngomong, mau Cil bisa naik ke atas sini enggak kira-kira ya? Bisa lompat enggak kamu, Cil? Dia bisa, guys, ya. Dia bisa manjat gitu, cuy. Eh, badannya kaku banget. Ayo sini, Cil. Bisa enggak, Cil? Mana lompat-lompat dia? Tadi enggak bisa lompat-lompat, sekarang dia bisa. Oke, Beyblade akan coba naik ke atas. Iya. Iya, waduh enggak bisa nih Baby Doll. Dan Mochil udah sampai situ aja, Cil. Bantu Baby Doll dulu, Cil. Agar Baby Doll bisa naik ke atas. Nah, jangan lu ke sana dong. Sini dulu, Cil. Bantu Baby Doll dulu untuk naik ke atas sini. Nah, sekarang kami ikutan naik juga, Cil. Oke, di sini. Mochil, sini, Cil. Ya, Cil. Baby Doll menemukan uang yang banyak. Apa, Cil? Jangan diambil tuh Baby Doll. Hah, jangan diambil. Emangnya kenapa, Cil? Eh, jangan deket-deket kamu. Kamu ingin mengambil uang ini kan? Berani-beraninya kamu, Cil. Eh, ini uangnya Baby Doll. Tahu apa, Cil? Jadi, apa yang terjadi lu? Lu, apa yang terjadi ini apa? Cil, Baby Doll di mana, Mochil? Aduh sakit banget. Oh itu batu bata, Cil. Kok bisa melayang? Oh disitu ada seseorang homeless man. Itu siapa, guys? Halo, ada siapa? Dan kenapa Baby Doll teleport ke sini? Dan dia kenapa nempel di tembok kayak gitu, guys? My money. Oh katanya itu uangnya, cuy. Pantesan aja Mochil tadi ngelarang Baby Doll untuk mengambil uangnya, guys ya. Ya deh pak. Baby Doll minta maaf. Baby Doll gak akan ambil uangnya bapak. Tapi tolong bebaskan Baby Doll. Dan dia punya kekuatan untuk menerbangkan batu bata ini ke udara ya. Wow, keren banget. Dia punya kekuatan. Dan dia kayak ada pelindungnya gitu. Kita bisa tembak kan? Kita coba dulu. Oke, pistolnya Baby Doll gak mempan dengan pelindungnya, cuy. Dan ini sampai kapan kira-kira gini terus? Oke, dan my money apaan? Baby Doll gak ambil uangmu. Ayolah, keluarkan Baby Doll dari sini. Dan Baby Doll apa yang terjadi? Waduh, darahnya Baby Doll di sini berkurang, guys. Hei, apa yang kau lakukan? No, Baby Doll ditampar, guys. Tidak. Baby Doll meninggal. Oke, Baby Doll mendapatkan bandage tapi serius. Serius ada tanda tanya, guys ya. Baby Doll gak ambil uang kamu, Pak. Jangan marah-marah dong. Dia membuat Baby Doll teleportasi, guys ya. Ke tempatnya Baby Doll gak tahu gitu kan. Cil, kamu tahu gak itu siapa, Cil? Apa, Cil? Pokoknya kamu jangan berhubungan dengan dia, Baby Doll. Emangnya kenapa, Cil? Oke, Baby Doll masih penasaran. Kira-kira kita bisa kill dia gak ya? Dan kamu ngomong kenapa gak ikut Baby Doll tadi, Cil? Seharusnya kamu bantuin Baby Doll gitu kan. Untuk mengalahkan bapak-bapak gelandangan ini.
itu, Cil. Iya, ayo sini, Cil. Naik lagi, Cil. Dan kamu bisa naik ke atas sini nggak, Cil? Mochi bisa manjat ke atas. Gimana caranya, Cil? Bantuin Beyblade. Oh iya, Beyblade akan coba digendong sama Mochi, guys. Ya, pasti seru banget. Waduh, Mochi jatuh. Ya, Mochi meninggal. Dia meninggal karena jatuh. Dan Beyblade dapat bandage-nya nih. Oke, Beyblade akan coba ambil uang ini lagi. Dan bapak-bapak gelandang itu akan muncul kalau kita ngambil uangnya, guys ya. Oke, Beyblade penasaran apa kita bisa kill dia, guys. Oke, ada pelindungnya. Kita tungguin pelindungnya hilang dulu, guys, kayak tadi. Jadi kita biarin dulu dia melemparkan batu batanya ke udara dan menjatuhkannya. Waduh, ngeri banget. Kenapa gak dijadiin rumah aja? Oh, kita tembak sekarang dia mukulin Beyblade, guys. Nah, menjauh kau dari Beyblade. Dia ngejar Beyblade, guys. Oke, kita tembak terus. Pem. Rasakan ini. Ya, nggak ketembak. Darahnya kok cuma berkurang dikit doang. Kabur. Kita harus mencari tempat aman untuk berlindung, guys. Nah, ini kayak tempat aman deh. Oke, guys. Dia menjatuhkan batu batanya dan dia ngejar Beyblade. Yeah! Rasakan ini. Kenapa nggak bisa di-kill? Kuat banget dia, cuy. Darahnya berkurang, guys. Nice. Rasakan ini. Aku akan mengalahkanmu dan mengambil semua uangmu. Ya, dia memunculkan pelindungnya lagi. Kurang banget. Oke, kita kabur untuk berlindung. Kita menunggu sampai pelindungnya hilang dulu, guys ya. Lalu kita kembali menyerangnya. Kita bisa masuk ke dalam tenda ini. Sepertinya Beyblade akan aman, guys, di dalam tenda ini. Tapi kalau kita dalam tenda, kita nggak bisa lihat bapak-bapak gelandangan itu udah hilang pelindungnya atau belum, guys. Oke, mungkin kita akan bersembunyi di sini aja. Dan dia datang kepada Beyblade lagi, guys. Ngagetin banget datangnya. Yeah, rasakan ini. Darahnya udah mulai menguning. Ayolah, meninggoy. Ayo cepat Beyblade kita. Ya ampun, ada pelindungnya lagi. Hampir aja dia meninggoy. Padahal Beyblade harus nungguin lagi nih. Dia menerbangkan batu batanya. Aduh, dia datang lagi, guys. Menjauh kau. Dan apa yang terjadi? Oke, Beyblade berhasil mengalahkannya. Dan Beyblade dapat bandage apa ya? Oke, ini dia, guys. Tunawis Matamet. Kita berhasil mengalahkannya sepertinya ya. Hihi, kita berhasil mengambil uangnya. Dan ini Mochi lagi. Mochi, kenapa kamu gak bantuin Beyblade sih? Dasar menyebalkan. Ayo, Cil, kamu masuk lagi ke dalam air ini. Dan Beyblade akan coba masuk ke dalam air berwarna hitam ini. Dan kita coba turun Mochi. Nah, bisa masuk juga, guys. Oke, kita turun ke bawah. Dan tempatnya sama. Di situ ada tombol start. Dan kita coba buka pintunya. Dan ngomong-ngomong, kita membuka pintunya. Ternyata bukan Beyblade, guys. Beyblade gak bisa buka pintunya, Cil. Kecuali Mochi. Jadi Mochi akan menghancurkan pintunya. Boom, diledakin gitu kan. Dan di sini gak ada apa-apa. Sama aja ternyata ya. Oke, kita coba reset karakter. Apakah kita akan mendapatkan bandage? Dan ternyata enggak, guys ya. Beyblade malah nge-stuck kayak gini. Oke, di sini airnya berwarna putih. Beyblade akan coba masuk ke dalam. Ini tempat salju. Dan di sana ada rumah, Cil. Apa itu rumah kamu, Cil? Apa, Cil, itu rumah rahasia kamu? Wah, keren banget. Cil ternyata punya rumah rahasia, guys ya. Dan the server has Saturn. Ya ampun. Servernya error, guys. Oke, guys, Beyblade dan Mochi udah sampai dalam rumahnya Mochi. Ayo, Cil, kita masuk ke dalam, Cil. Dan Mochi mana nih? Agak ada. Di sini ada TV-nya Mochi. Kita bisa nonton kah? Oke, kayaknya nggak bisa. Dan di sini ada komputer. Wah, keren banget. Wow, komputernya beneran, Cil, bisa dimainin. Di sini ada Roblox Create Game. Kita bisa buat game gitu. Dan ini apa nih? Beyblade kagak paham. Dan Beyblade mendapatkan crown atau mahkota, guys. Oke, wow, keren banget. Kita pakai mahkotanya. Mungkin untuk Mochi. Oke, Mochi. Mochi mana nih? Malah hilang dia, guys, ya, gara-gara teleportasi. Oke, di sini ada YouTube. Kita buka YouTube berlangganan. Oke, kita subscribe Blue Boy, pengembang keren. Ini kreator dari game ini, guys, ya. Kita subscribe aja mereka semuanya. Dan apa yang terjadi? Beyblade mendapatkan bandage, cuy. Pelanggan yang keren. Jadi kalau kalian subscribe channelnya Beyblade, kalian juga akan keren, cuy. Itu sebabnya kalian harus subscribe channelnya Beyblade. Oke, guys, Beyblade akan coba membuat game kembali untuk mendapatkan mahkota. Nah, Beyblade udah dapet nih mahkotanya, guys. Dan kira-kira gunanya mahkota ini untuk apa, guys? Ya, sepertinya untuk Mochi deh. Semoga aja terus Beyblade dapat bandage gitu kan. Ini, cuy, Beyblade dapat mahkota nih, cuy. Pakai cuy. Ya, kagak bisa, guys, ya. Beyblade malah jatuh dan malah teleportasi ke sini. Ayo, Cil, masuk lagi ke dalam air, Cil. Beyblade ingin pergi ke dunia salju. Mochi bisa masuk ke dalam sini nggak ya? Bisa juga, guys. Dan di sini tempatnya sama nih. Oke, kita coba buka pintu ini. Kira-kira pintunya ada apa sih? Beyblade penasaran banget, guys. Di sini ada tombol, cuy. Tapi di sini tempatnya sama aja. Oke, kita coba pencet tombol ini. Dan ya, malah teleportasi doang. Kirain bakal terjadi sesuatu gitu. Ternyata sama aja. Ada lava, guys. Memang lava. Ternyata tombol tadi untuk memunculkan lava gitu. Beyblade terkena lava.
Oke, Bella akan coba masuk lagi ke dalam rumahnya Mochil dan kita coba periksa-periksa dulu. Di sini ada kayak tombol. Oke, Bella mendapatkan buku Sudoku. Oke, ini gunanya untuk apa nih, guys? Mungkin kita bisa bakar. Gak jadi bakar dong. Kira-kira apa, guys? Ya, oke, di sini kayak ada ruangan rahasia gitu, guys. Bisa dibuka. Keren rumahnya Mochil, ada ruangan rahasianya, guys. Dan Mochil, kamu buat eksperimen apa? Cil. Dan di sini ada Rick. Halo. Kamu siapa? Bila dapat buku ini, kira-kira gunanya untuk apa? Wah, ruangan rahasianya Mochil, tempat eksperimen manusia, guys. Lihat nih, kepalanya copot-copot. Wah, Bila jangan macam-macam dengan Mochil seharusnya. Mana Bila udah tembak-tembak tadi Mochil. Stand clear. Oke, kita coba pencet tombolnya. Do not touch. Kita dilarang untuk menyentuh. Wah, tidak. Ya. Kita malah keluar, Mem. Kita dijebak sama Mochil, guys, ya. Oke, kita jatuh di sini, guys. Dan itu tempat kakek gelandangan tadi, kan? Dan ini kayak ada tombol gitu. Tombol bukan sini. Oke, kita coba pencet, guys. Oke, kita injak. Gak terjadi sesuatu nih. Atau jangan-jangan Bebe melakukan kesalahan lagi. Kita turun ke bawah sini lagi. Dan ini tempat apa, cuy? Ini tempat apa, Cil? Bebe di mana, Cil? Aduh, Bebe kebelet, guys. Waduh, ada efeknya, guys. Tiba-tiba airnya berubah menjadi warna kuning. Bisa di flush nih. Oke, kita siram dulu, guys, ya. Agar gak jorok gitu kan. Bibi dapat bendes. Bibi Depup dapat bendes Taco Bells. Oke, guys, kita lanjut lagi. Di sini kayak ada tong minyak gitu. Bibi penasaran bisa ditembak kayak kira-kira. Bisa meledak. Ledakan besar. Bibi meledakkan rumahnya Mochil. Oke, guys, Bibi akan coba masuk lagi ke dalam rumahnya Mochil karena Bibi masih penasaran, guys. Sepertinya masih banyak sesuatu. Dan ini kayak ada tombol gitu, kayak ada sesuatu yang masih tersembunyikan nih. Di sini ada alat pemadam juga. Kita bisa memadamkan api. Mungkin untuk memadamkan api yang ada di sini. Oke, kita coba padamkan dulu. Oke, kita padamkan. Tapi nggak bisa ya. Dan di sini ada kulkas. Bisa dibuka. Ada apel nih, guys. Terima kasih, Mochil. Kita akan mencuri. Apa yang terjadi? Ya, Bibi meninggal. Bibi dijebak sama Mochil, guys, ya. Ternyata apelnya beracun. Tapi dapat bendes baru. Oke, kita kembali lagi ke rumahnya Mochil. Dan tadi saat Bibi memeriksa dapur-dapur itu dipencet-pencet. Di sini bisa dipencet. Oke, mungkin ada sesuatu. Dan panci nih, bentar-bentar airnya. Kayaknya akan banjir ini. Malah Bibi ingin bahas panci ini. Nah, panci ini bisa diambil, guys. Rumahnya Mochil banjir, guys. Mochil, rumahmu banjir, Cil. Yeay, kita dapat bendes yang Bibi nggak duga, guys, ya. Bibi pengen bahas panci, malah dapat bendes banjir. Oke, kita kembali lagi ke rumah Mochil dan kita akan ambil panci ini. Waduh, Bibi kenapa nih? Malah ngebak. Nah, Bibi akan coba. Bisa pakai masak rupanya. Mungkin aja apel ini kita gunakan untuk memasak, guys, ya. Bener, guys, ya. Waduh, kebakar. Ya, Bibi meninggoy. Dan bad cook. Bibi chef yang buruk. Di situ tadi kan ada alat pemadam. Alat pemadam itu digunakan untuk memadamkan api kalau terjadi kebakaran saat kita memasak, guys. Oke, kita akan coba sekali lagi, guys, ya. Kita ambil dulu di sini alat pemadam kebakarannya. Kita ambil teflonnya dan kita akan langsung memasak di sini, guys, ya. Masak. Dan tadi Bibi ambil apel ini. Ternyata apelnya nggak bisa dimasak, ya. Iyalah, apel buat apa dimasak juga. Oke, apinya udah mulai membesar. Kita akan coba padamkan. Dan bener banget, ye. Bibi dapat bendes, ya. Is but a fire. Wah, keren juga di game, guys, ya. Kirain tadi noobnya itu cuma sekedar NPC kayak patung doang. Ternyata bisa dikendalikan gitu, guys. Dan di sini Bibi dapat berapa bendes sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bendes, guys. Banyak juga, kan. Tapi di sini masih ada bendes-bendes yang Bibi belum dapatkan nih. Kalau kalian pernah mainkan game ini, coba kalian komentar di bawah. Kira-kira gimana cara mendapatkan bendes-bendes yang Bibi belum dapatkan ini, guys. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya kalau Bibi udah menemukan tempat-tempat bendesnya, ya. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.